Ya, halo guys, kembali lagi di YouTube channel saya. Jadi sekarang saya akan memulai perjalanan ke Bandara Soekarno Hatta. Saya menggunakan bis Prima Jasa. Dan bis yang saya gunakan ini ya. Ini record tanggal 31 Desember 2020. Akhir tahun ya. Nah, jadi ini unit yang akan kita gunakan nanti ya ke jetliner ke bandara. Dan ini adalah suasana kantornya. Lega dan leluasa. Nah, ini ada jadwal keberangkatannya ya. Cuman kalau lagi pandemi ini yang dari Caringinnya cuman ada jam 1. Nanti kita cek di sana. Ada juga tempat charger ya. Nah, untuk kalau di sini sebelum kita pesan ada form pengisian. Form pengisiannya seperti ini. Jadi kita nanti milih ada yang keberangkatan dari Batu Nunggal, ada yang dari Caringin. Nama dan juga ini ada terminalnya, kita tujuannya ke terminal berapa. Nah, untuk konternya sendiri ada di sini. Ini harga tiketnya Rp150.000, ini kayaknya tarif pandemi. Nah, ini jadwal keberangkatannya. Ini jadwal keberangkatan pas pandemi berarti ya. Jadwal keberangkatan pas pandemi ya. Jadi kalau normalnya sejam sekali. Oh, kalau normal yang ini ya. Oh iya, yang form ini jadwal normalnya. Ya, siap. Kalau yang pandeminya ini, yang dari Caringin jam 11 malam, jam 1, jam 5, jam 7, jam 9, jam 11. Dan juga menerapkan physical distancing ya. Ini yang merah berarti nggak boleh didudukin. Sisanya boleh. Saya nanti duduk di nomor 4. Makasih ya, Mas. Ya, jadi tadi saya udah check-in. Bahasanya check-in. Ini tiketnya. Nah, ini form yang saya isi kemarin. Bulan 12 tahun 2020, satu orang dari Caringin jam 11. Ini nomor saya. Nomor agent. Terus kita dapat tiketnya print seperti ini. Sama juga ada keterangannya. Dan tujuannya terminal berapa. Kebetulan saya pakai AirAsia, jadi kita ke terminal 2D. Nah, ini merupakan bagasi. Nah, jadi nanti kalau kita ada bagasi yang mau disimpan di bawah, kita langsung saja simpan di sana, lalu dikasih kertas ini di. Nah, oke. Okay. Sekarang kita akan masuk ke dalam bis jetliner.
jangan duduk karena Prima Jasa ke bandara ini khusus menerapkan physical distancing. Kita waktu jam 10.48, sebentar lagi kita berangkat jam 11. Untuk di sini sendiri ini plong ya, nggak ada audio karena ini kan bis reguler dan bis jarak dekat juga, nggak perlu pakai audio bukan radio. Ada USB port, untungnya ada USB port karena di sini nggak ada. Oke, kita nikmati perjalanan bersama Prima Jasa.